honor our parents. Wah, indahnya alam ciptaan Tuhan. Udaranya juga segar. Hai Sweetie Kids, hai Cornerstone Kids, dan semua anak-anak di rumah. Apa kabarnya? Semoga anak-anak dan papa dan mama sehat-sehat semua. Kailosa di sini juga sehat-sehat. Wah, walaupun sekarang kita belum bisa jalan-jalan menikmati alam ciptaan Tuhan, hari ini Lose Vivi mau ajak anak-anak semua jalan-jalan virtual dari rumah. Apakah kalian siap? Karena jalan-jalannya sedikit jauh, kita harus pemanasan dulu biar badannya kuat ya. Coba kalian ikuti Lose Vivi semua. Tangan di pinggang, semuanya berdiri dulu dong. Nah, tangannya diangkat-angkat seperti ini ya. Satu, dua, satu, dua. Sekali lagi, satu, dua, satu, dua. Oke, sekarang kakinya ya kita putar yang kanan dulu. Satu, dua, satu, dua. Sekarang yang kiri. Satu, dua, satu, dua. Nah, ayo sekarang ikuti Lose jalan-jalan sambil memuji Tuhan yang sudah menciptakan seisi dunia. Siapa yang mau bersyukur sama Tuhan? Siapa yang mau say thank you? Karena Tuhan sudah sayang dan jaga kita. Kamu mau? Kamu mau? Lause juga mau. Nah, sekarang kita lipat tangan. Say thank you sama Tuhan. Kita mau berdoa ya. Semua boleh ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus yang baik, thank you buat hari yang indah. Thank you buat tangan, kaki, dan mulut yang bisa bernyanyi memuji Tuhan. Thank you Tuhan sudah mengasihi kami. Kami juga mau berterima kasih buat hari yang indah. Berkati kami masih kecil supaya mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Harus bangun pagi. Harus makan sayur dan buah.
tidak boleh bobo malam, harus bobo siang. Beresin mainan sesudah bermain. Pusing deh sama aturan mama di rumah. Banyak sekali. Ada yang gak suka, ada yang gak mau lakuin. Adel, kenapa ya Adel marah-marah? Anak-anak tahu kenapa Adel marah-marah? Hah? Peraturan mama yang banyak? Oh, jadi Adel gak suka sama aturan mama di rumah? Padahal setahu Lause, aturan mama biasanya baik loh buat kita. Misalnya nih, mencuci tangan sebelum makan. Tapi kan itu baik ya, supaya tangan kita bersih dari kuman. Atau membereskan mainan setelah bermain. Itu juga baik, supaya kalau kita mau main lagi, kita gampang mencarinya, ya kan? Oh iya, Lause juga jadi ingat tentang peraturan dari Tuhan dalam 10 hukum Taurat. Anak-anak sudah belajar berapa perintah? Iya benar, kamu benar. Kita sudah belajar hukum pertama sampai keempat tentang bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Hari ini Lause mau memberitahukan hukum kelima. Hukum kelima sampai ke 10, Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita juga. Apakah kalian siap mendengarkan? Hukum kelima tertulis dalam Keluaran 20 ayat 12 yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kenapa ya Tuhan memberikan perintah kita harus menghormati orang tua, papa, mama kita? Mau kasih tahu ya, itu karena orang tua adalah wakil Allah di dunia. Tuhan memberikan orang-orang seperti papa, mama, oma, opa, tante, om, atau Lause-Lause untuk menjaga anak-anak, memberi makan, menyayangi, dan mengajari anak-anak tentang Tuhan. Jadi, Tuhan mau anak-anak menghormati orang-orang yang sudah sayang dan menjaga kita. Tapi bagaimana caranya anak-anak menghormati orang tua seperti yang Tuhan mau? Nah, coba lihat itu. Apa kita harus membungkuk setiap ketemu orang tua kita? No. Apa kita harus sujud menyembah? No. Atau kita harus hormat seperti hormat kepada bendera kalau ketemu mereka? No. Ya, bukan seperti ini yang Tuhan perintahkan untuk menghormati orang tua. Apa yang itu? Nah, ini yang Tuhan mau, yaitu kita taat kepada orang tua, mendengarkan dan melakukannya dengan senang hati. Oh iya, ucapkan thank you atau terima kasih saat orang tua sudah bekerja dan mengasihi kita. Yang ini kalian bisa kan? Ketika melihat mama sedih atau papa capek, kalian bisa memeluk atau membantu sesuatu. Nggak susah kan? Kalian pasti bisa. Mulai hari ini, dan besok,
dan besok, dan seterusnya. Ingat, hormati orang tua. Taat, ucapkan thank you dan sayang kepada papa dan mama, oma, opa, om, tante. Nah, yang harus taat dan sayang sama orang tua bukan hanya anak-anak, tetapi orang-orang dewasa juga. Bahkan Tuhan Yesus juga menghormati papa dan mamanya loh. Ingatkah anak-anak kejadian ini? Waktu Yesus masih muda, ia bersama papa, mama, dan keluarganya pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Wah, ada banyak orang yang sedang menyembah Tuhan dan membawa persembahan di sana. Tapi dalam perjalanan pulang, papa dan mamanya tidak bisa menemukan Yesus. Wah, Yesus ada di mana ya? Papa dan mamanya mencari-cari Yesus. Setelah 3 hari, akhirnya mereka menemukan Yesus ada di Bait Allah. Yesus sedang belajar firman Tuhan bersama para imam. Saat diajak pulang, Yesus sebenarnya masih ingin tinggal di Bait Allah, belajar firman Tuhan. Tetapi Yesus tetap taat kepada papa dan mamanya. Yesus ikut pulang kembali ke rumah. Dan ia bekerja membantu papa dan mamanya sampai Yesus bertumbuh dewasa. Wah, siapa yang mau seperti Yesus? Taat mendengarkan papa dan mama. Mau? Lause juga mau jadi seperti Yesus yang taat mendengarkan kata papa dan mama. Kalau begitu, mari kita bernyanyi lagu yang berkata, aku mau jadi anak T-A-A-T, taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Ore! Iya ya, betul juga. Tuhan Yesus aja mau taat sama aturan orang tuanya. Masa saya gak mau taat sama aturan mama? Padahal
Padahal kan aturan-aturan mama buat kebaikan saya juga. Saya mau deh mendengarkan kata mama seperti yang Tuhan mau. Kalian juga kan? Tentu saja, semua anak-anak mau taat dan sayang pada orang tua. Ayo kita baca ayat hafalan kita hari ini. Ikutinlah segerakannya ya. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sekarang kita berdoa ya. Ikutin lause berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan. Untuk papa mama, opa oma, om tante, dan lause yang menjaga dan sayang kepada saya. Saya mau seperti Tuhan Yesus yang selalu taat dan sayang pada orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini, Lause Vivi mengajak anak-anak membuat aktivitas supaya belajar taat setiap hari di rumah. Pertama, siapkan kertas berbentuk lingkaran yang ditempel stik atau sedotan seperti ini. Lalu, tulis namamu dan tulis juga mau taat. Lalu siapkan 6 potong kertas oval yang ditulis perintah ketaatan setiap hari. Beri double tape-nya ya. Setiap hari jika kamu melakukan satu perintah, kamu boleh tempel kelopak ini di tengah bunga. Kerjakan setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu. Sampai bunga ini menjadi utuh seperti ini. Setelah menjadi bunga, foto dan upload di aplikasi Sweety Kids. Selamat mencoba. Tidak terasa, sudah waktunya kita berpisah. Hukum yang kelima, apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu dengan cara taat. Say thank you dan sayang kepada mereka. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Cepatlah ku tidur kalau waktunya tidur.